Halo Auto Lover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Kemarin kita sudah update nih traktor ya, traktor untuk mesin panen padi dan juga ada truk nih kayak kanter seperti ini. Kita udah update, tapi kita kemarin update-nya belum real keluar harganya. Nah, hari ini kan kita datang lagi, kita cek aja harganya, Bro. Berapa? Kalau memang nanti ditempel harganya kita bacain. Tahun berapa kondisinya, realnya seperti apa. Kemarin kan cuman pada waktu update kita cuman sekilas aja, dan nanti bakal kita lihat yang betul-betul yang ada harganya, kita kupas detail unitnya seperti apa dan harganya berapa. Terutama nih ada truk niaga tuh di sebelah sana, ini ada kanter juga kan, ini traktor Yanmar, ada Kubota, dan di sebelah sana ada Grand Star, cuman warnanya biru kayaknya. Oke, langsung aja kita cek satu persatu unitnya dan kondisi juga harganya berapa. Oke. Oke, Mas Bro, masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini kita bertandang lagi ke JBA Lampung. Hari ini kita cek harga, Bro. Kemarin kita cek untuk traktor ini belum keluar harganya. Dan ini yang sebelah luar kan khusus spesial dalam kategori mobil derek, terus traktor juga mobil komersial atau niaga. Ini kita lihat-lihat dulu ya. Ini kita di JBA Lampung ya. Kebetulan ini pas di halamannya. Ini kantor JBA Lampung. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan lelang di JBA Lampung, silakan klik aja judulnya, judul video di YouTube ini ya. Di situ ada alamat beserta nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Terhubung langsung sama Pak Saif atau sama Pak Amir ya. Kalau yang di atasnya tuh dua nomor tuh admin, itu nomor manajemen otomotif.net ya. Kita ini kantor juga belum keluar harga kayaknya, tapi kita lihat dari sini aja dulu. Sebelah sini kita lihat ini APV. Nah, kita lihat dari sini, Bro. Yang di sini nih, yang L300 kemarin, yang baru-baru kita lihat, platnya BE. Kondisi depan sih bagus, Bro. Tahunnya 2015, berarti ini derek ya. Gridnya F, harganya 80 juta rupiah. Dan untuk pajaknya dia mati dari 2020, bulan 4. Berarti koid 2 tahun. Ya, kondisinya juga lumayan. Kalau kelengkapannya lumayan. Ini kayaknya ditutup stiker nih, Bro. Iya, oh ini stiker, Bro. Bukan warna aslinya ya ini. Ini ternyata stiker. Sama kayak mobilnya di dalam tuh. Interiornya, dashboard untuk covernya nggak ada. Mesinnya dibongkar, Bro. Harga 80 juta. Kondisi ya, kalau kelengkapannya lengkap ya, cuman ada ya penyok-penyok lah pemakaian. Jadi lelang per hari ini hari Kamis. Untuk di JBA Lampung tuh lelangnya per hari Kamis. Terus di sebelahnya itu Mitsubishi Ragasa atau Kepala Petak. Sampai saat ini juga, kemarin kita cek belum keluar harga dan sekarang juga harganya nggak ada. Berarti dia nggak ikut lelang. Ini untuk Ragasa. Dan kalau untuk yang traktor panen padi yang di sebelah sini, oh ini pernah lelang, Bro. Cuman kita lihat, bisa jadi ini lelang mungkin, Bro. Harganya 70-an nih, Bro. Tuh, tempelnya di situ, Bro. Dan kalau ini yang traktor untuk panen padi, ini harganya belum ada. Oke, Bro, ini APV.
Oh iya, ini L300 lagi. L300 yang ini kita cek sini. Oh, ini belum. Oh, ini bakal tanggal 17 bulan 2. Ini sekarang nih tanggalnya. Belum, Bro. Belum lelang ini ya untuk L300 yang ini. Dan tenaga saya ini 120 PS loh nih. Kemudian di sebelahnya ada Colte 120S tahun 2014 37 juta rupiah. Ini kemarin belum ada kan di sini. Ini 37 juta rupiah. Pajaknya dari 2020 mati. Kategori gridnya F berarti derek. Dia nggak jalan. Ini kelengkapan unitnya lengkap. Baknya agak berkarat dikit lah. Tuh baknya agak berkarat. Terus di sebelahnya lagi sama Colte. Yang ini tahunnya 2014 juga, cuman harganya di angka 33 juta. Nah ini ketiganya nih sama-sama Mitsubishi, cuman beda kasta. Yang sebelah sana itu solar, yang sebelah sini yang premium. Kemudian untuk traktor, untuk mesin baja, yang traktor ini kemarin juga kita cek, kita update, tapi sampai saat ini dia belum keluar harga. Berarti hidup, Bro. Ini kemarin kan sempat ini ke bawah dan sekarang ke atas, berarti hidup ini. Kalau nggak hidup gimana jalan ke sini, Bro? Oke, Bro, sebelah sini udah. Dan kita lihat yang ke arah sini. Di sini ada Hino Dutro yang dump truck. Ini harga 85 juta tahun 2012. Pajak mati dari tahun 2019. Gridnya E. E ini biasanya hidup tapi nggak stabil ya. Dan plus sama damnya 85 juta ya ini damnya. Door trim, dashboard, kelengkapannya lengkap, rame banget dalamnya. 85 juta tahun 2012 dump truck. Kita cek kemarin kan belum keluar harga nih, Bro. Kelengkapan di bagian belakang lengkap ya. Bannya keenam ada. Dump petak bukan sampan. Ban serep nggak ada, stop lamp juga ada. Di sebelahnya untuk panen padi ini nggak ada harganya. Ini yang tipe berapa? Cuman ini agak kecil ini. Terus Isuzu NKR 71 mata kucing. Ini sempat lelang kemarin karena itu bekas tempelan harga list, tapi mungkin nggak terjual dan mungkin untuk per hari ini nggak lelang lagi. Jadi bisa diincar untuk minggu depan atau bulan depan. Karena mungkin saya pun nggak bakalan update lagi di sini untuk minggu depan. Kita mungkin ke Palembang, bisa jadi udah ke Jambi, bisa jadi sudah di Pekanbaru. Nah, ini Toyota Dina, tapi ini yang tipe ankle, 4 roda, yang short, yang pendek. Lengkap, Bro. Ini lengkap ya. Kategori gridnya D. Harganya 52 juta tahun 2004. Kalau pajaknya tanggal 15 bulan 1 2022. Artinya pajaknya udah koit hitungan hari ya, udah mati hitungan hari. Kelengkapan lengkap ya, ban-bannya juga masih kondisi bagus. Baknya besi. Ini aku pernah ngelihat, Bro, Dina kayak gini nih dijadiin 4x4. Wah, keren, Bro. Dan ini dirubah jadi dam. Untuk langsir sawit ya. Ini damnya, abaknya juga bagus kok nih. Ya. Ada pelindung lumpur. 52 juta tahun 2004. Kita kelengkapannya lengkap ya. Kita lihat interior. Ini bagian interior door trim, kunci ada di sini.
Di berarti di semua cabang JBA, kalau dulu kan kunci setiap kita mau ngetes harus kita minta ke siapa yang penjaganya di JBA. Tapi untuk saat ini motor maupun mobil itu kita kalau mau ngecek kunci sudah ada di situ. Kalau mungkin aki ada dan minyaknya mungkin cukup dalam kondisi dia hidup, bisa kita tes hidupkan. Karena dia D, ini saya nggak berani hidupkan, bro. Oke ya, ini yang Toyota Dyna. Ini kalau untuk pakaian harian masih oke lah untuk kebut apa ya. Nih, dan di sebelahnya traktor panen padi dengan brand Kubota. Jadi yang saya lihat ada 3 brand ya. Selain Yanmar, ada juga Green Star. Ini yang Kubota. Ini belum, bro. Waduh, apa aja ini di sini nih? Ini belum keluar harga. Ini tak kelilingi. Aki ada kelengkapan. Dan ini untuk Isuzu NKR. Satu lagi. Satu lagi NKR, tapi ini nggak ada harga. Dan juga Mitsubishi Canter. Harganya belum ada. Kita next. Kemudian di sini untuk traktor, estimasi traktor pernah saya lihat kemarin di angka 200 jutaan itu di Plembang. Terus di Autobit pernah saya lihat. Tapi kita kan beda ini, beda seri kadang. Ini yang Green Star, kemarin juga udah kita cek. Ini yang Yanmar. Kita cek ya, bro, kesini semua. Nanti yang ada harganya kita sebutin. Ini APV ini, kalau kita lihat di kaca itu pernah lelang, tapi mungkin nggak terjual dan sekarang nggak lelang. Ini jenisnya yang luxury. Ini traktor panen padi, ada banyak, bro. Kalau untuk traktor panen padi ya, ini banyak unitnya di sini nih. Cuman ya kalau nggak ditempel harganya, gimana kita mau tahu harganya nih? Ini Honda Accord generasi keberapa ini? Ada harganya nggak nih? Harga nggak ada, bro, ya. Dan ini CRV generasi kedua kalau nggak salah ini ya, atau generasi pertama ini. 30 juta, bro. Plat BE, dia transmisi automatic, grade-nya F tahun 2002, pajaknya mati dari tahun 2019. Nggak bisa dibuka, tapi dia matic. Matic. Sebelahnya traktor panen padi ini pernah lelang. Ini pasti pernah dilelang, bro. Dan mungkin tidak terjual. Ini bisa kita lihat di sini nih. Ini bekas nomor lot. Tapi tak terjual dan mungkin sampai saat ini belum dilelang lagi. Juga yang di sebelah sini. Ya, juga yang sebelah sini. Wah, ini Pajero Sport, bro. Ini bar salto nih. Ini habis salto nih kayaknya nih. Wah, yang Drakar. Gue bisa habis kayak gini. Nah, yang terakhir di ini Kubota. Kubota belum lelang juga nih, bro. Yang terakhir ini Hino Dutro. Ya, Hino Dutro 103 juta ini kalau nggak salah. Ya, 103 juta tahun 2018. Pajak mati. Pajak tidak tertulis. Tapi ini jenisnya bak kayu rangka besi, artinya bak mati. Itu ada traktor lagi di sebelah sana untuk panen padi. Hino Dutronya nih grillnya nggak ada ya. Kelengkapan berarti hidup nih, bro. Ya, grade-nya C berarti hidup. Cuman dashboard gak ada. Loh, tahun 2018 kok bisa hancur kayak gini ya? Oke, bro, mungkin itu aja.
untuk update harganya mobil yang ada di YBA Lampung, lelang per hari Kamis ya. Oke, sampai jumpa di tempat lelang berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.